Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan aku, Chandra Jalur. Dalam video ini saya akan menjelaskan apalagi ya. Ini part 3. Kemarin kan apa itu kerja rajin dimanfaatin. Oke. Selanjutnya apa itu kita bahas part 3 ini tentang tuh jalan. Part 3 ini kita membahas di Jepang sebulan habis berapa biaya listrik, air, kebutuhan makan. Kita akan bahas itu. Jadi dalam kesempatan hari ini saya membawa apa itu? Masalah rangga ulur. Akhirnya ada ini kini. Apa itu? Kertas pembayaran ini kan? Wow kan pembayaran listrik. Bano gulanya rawan. Oke. Ternyata ketinggalan di rumah, bos. Oke. Jadi langsung saja. Apa itu berapa sih pengeluaran sebulan aku di Jepang? Ini berdasarkan saya ya. Jadi di Jepang itu kalau musim panas di Jepang kan ini tergantung musim ya, mas. Musim panas biasanya biaya apa itu pengeluaran itu sedikit. Jadi kalau semisal musim dingin biaya itu agak naik. Oke. Jadi apa itu? Jadi kita akan bahas itu. Dalam satu bulan gas listrik di musim panas aku mengeluarkan uang sekitar 3000 yen. 3000 yen itu 2 orang kan. Jadi sekitar 3300 yen itu 2 orang. Jadi 2 orang bayarnya 1600-an lah satu orang. Kan udah ada 2 orang. Dan gas ya. Gas itu membayar sendiri. Itu mungkin kalau di musim panas sekitar 2300-an. 2 orang. Jadi habis berapa itu? 100-200-an lah satu orang, oke. Lanjutnya air. Airnya itu 2 bulan 1 kali. 2 bulan 1 kali itu dibanderol dengan harga berapa, Lur? 2200. 2400 lur. Jadi 2400 dibagi 2 orang sama dengan 1200. Oke. Selanjutnya jadi perlengkap biaya di pengeluaran di Jepang. Setiap bulan itu ada listrik, gas, air dan apartemen. Apartemennya itu berapa coba kalau kalian tahu? 4 mang 800-an. Jadi 4 mang 800-an 2 orang. Jadi sekitar 2 mang 400. 2 mang 400 untuk 1 orang. Apartemen. Selanjutnya apa itu? Oke, apa itu? Pajak ya, Lur. Jadi setiap orang yang ada di Jepang itu harus yang kerja di Jepang itu harus membayar pajak di Jepang atau yang bisa disebut nengking. Dan itu biayanya sekitar 1 mang 200-an. Tergantung
apa itu gajimu, gajimu besar atau pendek, kok besar atau pendek, besar kecilnya gajimu loh. Misal gajimu besar, apa itu nengkingmu juga besar bayarnya. Tapi misal gajimu kecil, nengkingmu bayarnya kecil. Oke. Selanjutnya apa itu apa ya? Selanjutnya apa ya, Lur? Selanjutnya nengking terus itu wajib. Oh iya. Nengking apa ya? Biaya makan. Oh iya, makan minum di Jepang itu habis berapa? Berdasarkan aku ya. Kalau saya mungkin satu bulan itu 3 mang atau setara ini. Saya tulis di sini, oke? Setara itu 3 mang itu satu bulan. Jadi saya kalkulator ya. 3 mang. Jadi mungkin kalau misal jajan, apa itu jajan apa-apa itu mungkin saya habis 5.000 sekian lah kayaknya ya. Untuk uang makan enggak 3 mang loh, 2 mang loh. Ya 2 mang sama jajan ya, 2 mang 500 ya, itu sama jajan loh. Sama apa itu biasanya kan saya keluar ke Kobe atau kemana itu kan saya pasti segitu. Saya kalkulator dulu. Hasilnya berapa? Ini 1.200 tambah 1.200 itu kan untuk listrik. Apa itu? Air. Oh, ya air. Airnya 1.200 tambah gas. Gasnya 2.300-an kan. Tambah 1.200 lagi lah, sekitar situlah. Ditambah berapa itu listrik, listriknya bayar 3.500-an lah kira-kira. Setiap bulan kan berbeda-beda, kita ambil kalau musim panas gitu 300-500-an dibagi 2 orang, jadi sekitar 1.250. ditambah wifi ya lor. Wifi-nya kan juga ada. Wifi 2 orang itu 4.300. Jadi 2.000. 4.300 kita ambil positifnya. 2.200 gitulah. Tambah apa lagi ya? Oh iya. Apartemen, apartemennya bayar berapa tadi? 2 mang 400. Rp 2.400 ya, terus ditambah apa ya, Rp 2.400 terus ditambah pajak yang setiap bulan harus bayar ya lur. 1 mang 200-an terus ditambah apalagi itu biaya makan atau minum itu misalnya kalau sama jalan-jalan ya lor, 2.500 lah. Jadi seperti itu hasilnya. Ini kita orang loh, tak tulis singgung nih ngono ya. 6 mang 6.850, jadi totalnya saya tulis di sini itu sekitar 10 juta ya lor. 9 jutaan lah. Nanti saya total di sini, saya tulis di sini lengkap. Ya seperti itu lor. Di Jepang, di tempat saya kan kota lor, kota Kobe kan. Jadi pengeluarannya ya sedikit, pastinya banyak. Soalnya di kota Kobe itu semua itu kan ada. Jadi tempat apartemen saya juga dekat kereta, dekat stasiun kereta juga dekat, stasiun apa itu, bandara
pesawat, oke, itu pesawat juga ada. Jadi lengkap ya lur, di Kobe itu tempatnya bagus, bersih, dekat, di dekat apa itu perjalanan ada stasiun-stasiun tersendiri. Dan apa itu di Jepang itu kalian itu kan harus wajib bayar itu pajak ya lo, pajak nengking. Jadi pajak nengking itu semisal gaji kalian besar, gaji kalian besar nengkingnya juga besar, gaji kalian sedikit nengking juga semakin sedikit. Tapi semisal kalau gajimu besar nengkingnya itu kan bayar besar kan, itu nggak apa-apa lo. Jadi nengking itu bisa dicairkan setelah kamu pulang di Jepang. Jadi nggak usah ragu, nggak usah khawatir, nengking itu bakal cair. Oke. Kalau kalian belum paham nanti komen di komentar, aku akan jelaskan lagi. Oke. Seperti itu lur. Ya ini jam piro ini? Di sini sekitar jam 6. Sudah sore. Aku pun tadi mencari apa itu? Orang Jepang ya lor, gak ada lor, sepi lor. Aku sudah keliling pantai, sudah aku seberangi, sudah aku lewati, tapi aku belum mendapatkan. Tapi gak apa-apa, tapi semoga ini channel apa itu, video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Kalau masih belum paham bisa komen di bawah, nanti aku jelasin. Jangan lupa like dan subscribe. Okay. Arigato.